Halo, what's up guys, kembali lagi bersama gue Faris di channel gue Faris Gaming Channel Indonesia. Oke guys, jadi pertama-tama selamat tahun baru 2018. Woo! Oke guys, jadi tahun 2018 rumah baru juga buat si Mysterious Man. Oke, jadi kita bakal lanjutin perjalanan kita menjadi YouTuber terpopuler, terhebat sedunia. Oke guys, kita lanjutkan our journey. Let's go. Oke guys, jadi di video sebelumnya kita sudah ada upload lah ya sekali apa kita main apa ini? Trying Lord Upper Earth. Sorry guys, waktu itu gua salah namainnya. Oke guys, tapi kita lanjut aja dengan apa yang kita sudah dapat. Oke. Kayaknya habis ini kita sudah berapa kali study nih. Oh ya, event game worldnya sudah selesai dan kita baru 4 kali belajar. Kayaknya sekali lagi setelah itu kita bakal buat gaming video lagi. Kita bakal main Counter Strike, nama nggak jelas. Play Studios has ended its life cycle and will be removed. Keren juga ya namanya Play Studios ya guys. Kan PlayStation loh. Oke, kita complete satu task dan gue kayaknya bakal ambil cool greeting buat ini. Kita bakal use it. Ada card baru lagi nggak? Oh enggak, kayaknya cuman tadi cuman intro aja card barunya. Oke, come on. Oke, gua namain ini part 3. Apa namanya? Kayaknya gua kasih nama Bing Pro. Oke, mantap. Come on, let's make a video. Loading game. Cool greeting. Halo, what's up guys? Kembali lagi suku Faris channel gua, Faris Gaming Channel Indonesia. Loading screen with our device. Serious comment? Maybe. Easy challenge. I don't think so. But it fits very nicely. Nice. Let's work guys. Oh ini card guys, tutorial. Gua nggak butuh. Dan ibu kita kayaknya datang. Oke, kayaknya kita aman. Oke, let's study again. Kita bakal amanin dulu minggu ini agar kita bisa aman buat video. Oke guys. Kayaknya gua ambil short comment. Sorry guys kalau kalian ada dengar suara kucing, itu kucing gua. Dancing greeting. How's that? Kita studi lagi masih. Kita tunggu si Mysterious Man sampai selesai. Ngomong-ngomong, kapan ya teman kita pertama bukan pertama sih ngunjungin kita buat pindah apartemen guys. Gue sudah mau pindah ke apartemen kedua supaya kita bisa mulai course sama kita bisa upgrade PC kita lebih tinggi lagi dari ini. Dan di situ worknya tambah mahal guys dibayarnya, kayak $60 gitu sekali kerja. Gua nggak tahu lagi guys trik apa yang bisa dipakai supaya lo bisa dapat penghasilan lebih. Gue cuma tahu yang di rumah pertama. Jadi sorry guys kalau misalkan kalian sebenarnya mau advice, tapi ya gue nggak terlalu banyak advice lagi sih kalau sudah di apartemen 2. Gue cuma tahu pas mulai di rumah pertama ini aja.
Oke. Okay. Sekali lagi dan kita bakal eat habis ini. Nice. Let's sleep a little bit and then let's make another video. Come on. Nice. Kita buat video Counter Strike lagi. Game e-sport terngeri, terpopuler. Kita kasih nama part 4 Unfair Match. Ceritanya di video ini kita masuk ke server yang ada hackernya, guys. Woi. Gua suka, guys, biasanya ngasih begituan di video. Loading game. Cool greeting. Halo, what's up, guys? Loading screen with advice. Funny comments maybe? Oh, enggak. Oh, enggak apa. You leveled up. Pasti senang, bah. Nice. Oke, okay, guys, kayaknya habis ini kita bakal buat part finalnya. Part terakhir kita gameplaynya, karena lama kelamaan juga viewers juga bosan kalau misalkan gamenya ituan mulu. Dan kita kayaknya complete task nih, lumayan 2. Oke, kalau di sini kita kayaknya dapat shop baru, shop idea. Oke, okay, idea. Tempat jual dekorasi. Gua jarang, guys, kalau beli dekorasi itu kecuali kalau uang gua banyak banget. Yes, let's chat. Ini, guys, kadang gua gak terlalu tahu, guys. Oh, ini dia, guys. Kita bisa ini sekarang apa? Kita bisa pindah. Of course. Oke, okay, guys, kita kayaknya bakal ngumpulin duit dulu. Nice, kita sudah dapat jalan untuk pergi ke apartemen baru, guys. Kita butuh $160 dulu. Oke. Okay. Kayaknya gua buat video dulu sekali lagi. Kita buat part finalnya. Gua nganjurin video terakhir lu itu di part 5, guys. Dan kalau lu sudah dapat option buat walkthrough itu juga lumayan, guys. Kalau sudah part 5 biasanya langsung kayak 98 gitu interestnya. I'm bored of this game. Oke. Recorded like a pro. Cool greeting. I like cool greeting. Summary of the game. Epic game, gimana tuh? Biasanya gue senang sih kalau epic game, ya betul. Oke, okay, apakah ini fit nicely? Kagak, nggak apalah. Oke, okay, guys, part 5 memang sudah dikit yang suka dan kayaknya kita work. Ini aja lah, kita sudah mau pindahan ini. Oke, okay, guys, itu pertama gua deliver newspaper. Saatnya kita pindah. Bye bye, mama. Come on, let's get out of here. Let's get out of here. Oke, okay, guys, kita sudah sampai di apartemen kedua dan it looks really nice. Di sini kita bakal kalau makan kita beli sendiri. Kita nggak dikasih makan lagi. Bukan dikasih. Iya sih. Karena kita sudah mandiri sekarang, mandi sendiri. Kita harus beli sendiri makanan kita. Tapi makanan nggak terlalu mahal, guys. Lagian juga penghasilan kalian tambah
tambah tinggi. Kalau sudah di apartemen kedua ini sudah lumayan tinggi, bisa dibilang lumayan tinggi. Oke, okay, ini kita disuruh beli sandwich. Gara-gara sandwich kita cuma dikit. Oh bukan di PC-nya, kita disuruh klik di fridge-nya dan perginya ke PC malah kena. Oke. Kita bakal di superfood. Kita beli ajalah 3. Nice. Kita bisa course juga guys kalau sudah di apartemen kedua. Kita bisa ambil kursus, semacam kursus, tapi kursusnya cuma baca buku. Kurang lebih study doang itu namanya. Kan kene. Oke. Kita bakal kita kayaknya nyari new game deh. Nyari game baru to play on YouTube because people don't like old games. Kayaknya gua ambil yang ini aja daripada bintang 5 tapi sudah agak lama. Oh iya, duit gua enggak cukup, guys. Oke, okay, kayaknya kita work dulu. Nice. Programming freaking intern. Do it. Ini guys, kayaknya kita kan enggak pakai lagi, guys, game kita yang ini. Jadi ya enggak apa, kita kasih aja. Oke okay guys, jadi kita duit kita belum cukup guys buat bayar tagihannya $80. Kita bakal nyari lagian juga penghasilan kita tambah banyak di apartemen kedua jadi nggak apa. Oke okay guys, kayaknya PC kita ada masalah. Tapi kok ini tutorialnya baru aja ya ngomong-ngomong. Biasanya di rumah pertama sudah ada nih. Oke, okay, kita bisa repair. Don't worry, you can repair your fucking PC. Kita naik level 5 dan kita dapat talent point tuh. Oke, okay, kita tunggu komputer kita diperbaiki. Come on, cepatlah Pak, saya nak buat video baru nih. Oke okay guys, kayak gue bilang gue mau ambil video tema walkthrough, jadi kita tetap di sini guys, kita tetap ambil dan gue bakal kesini dan kesini nantinya. Oke, okay. Nice, kita bakal lanjutin, kita bakal kayaknya kita bakal buat video deh. Bentar, kayak video kita sudah, game kita sudah datang belum ya? I don't know, game kita sudah datang belum? Oh iya, duit kita belum cukup ya guys waktu itu ya. Oke, kita tengok di fail out, bukannya fall out namanya. Kan kene. Come on, let's take it. Oke, okay, nice. Dan kayaknya gua jual game si Counter Strike. Sebenarnya kalau ada game begitu gua tetap simpan guys buat di walkthrough. Tapi ya kalau misalkan sudah begini ya gua jual aja gara-gara kita belum dapat juga video tema walkthrough. Come on, let's make another video. Gameplay. Do it. Why it must fucking low resolution. Part 1. Gua nggak tahu guys Fallout gamenya bagaimana. Nanti kayaknya gua mau nyoba deh main Fallout 4. Nanti tuh kalau misalkan ada waktu kalian bisa komen juga di bawah gua bakal main Fallout 4 atau enggak. Teruslah support gua guys biar gua bisa biar bisa dapat PC yang lebih bagus guys. Oke okay, guys. Part 1 apa tuh? Destroy Earth.
Gua nggak tahu guys, kalau katanya Fallout itu gamenya tentang kayaknya bumi habis di bom nuklir gitu. Gua nggak terlalu tahu guys. Ya setidaknya gua tahu dikit lah. Okay, let's make a video. Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue Faris di channel, maksud gue misterius man. Main menu. Yay! We unlock an achievement. Okay. Nice. Nice, 66 interestnya. Nice. Let's sleep. And let's work. Oh ya, gua harus ngambil yang agak bentaran aja guys, gara-gara pas lagi work kita nggak bisa mantau ini. Kita nggak bisa klik show result. Jadi dia nggak bakal jalan kalau kita belum klik show result. Lu lihat aja noh. Noh, kita nggak bisa klik. Kita nggak bisa klik. Oke guys, jadi satu lagi guys, gua ngerekord ini malam-malam guys. Jadi kalau kalian ada dengar suara kayak ya suara kembang api meletus lah, gua minta maaf banget guys. Oke guys, jadi sampai situ aja dulu videonya guys. Jangan lupa like, comment dan subscribe, dan gua menghargai banget kalau kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Oke guys, jadi sekali lagi ya guys, gua minta maaf guys kalau gua buat videonya, ya kalian bisa lihat gua nggak terlalu ngemut guys buat video hari ini guys. Dan sorry juga ya guys, kemarin kemarin gua nggak ada upload guys, jadi sorry banget guys. Tapi ya teruslah support gua guys. Gua pengen banget guys jadi YouTuber terkenal guys. Jadi kalian teruslah support gua guys. Oke guys, stay cool and stay tuned for the next video. Gua Faris signing out. Peace.